sebesar-besarnya, tinggalkan keburukan sekecil-kecilnya. Sejak saat ini, jangan ditunda. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Calon Isu, Bumi Angka. Calon Sewa. Komandan Korps Marinir, Mayjen TNI Marwidodo Dwi Purwanto, memimpin apel pagi dan halal bihalal dengan prajurit Mako Kormar di lapangan apel Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Di depan para prajurit dan PNS Korps Marinir, dan Kormar menyampaikan beberapa arahan usai menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, guna menjadikan Korps Marinir ke depan menjadi lebih baik. Bertindak selaku Komandan Apel, Komandan Detasemen Markas Komando Korps Marinir, Kolonel Marinir Bob Osianto Siregar, SE, MM, yang dihadiri para pejabat utama Mako Kormar, perwira, bintara dan tamtama, serta PNS Mako Kormar. Orang yang mulia itu adalah orang yang diukur dari ketakwaan. Semakin dia bertakwa, dia semakin mulia di hadapan Allah. Kalau mulia di hadapan Allah, pasti surga tetap. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, dari dulu turun-temurunnya seperti ini yang kita lakukan satu bulan yang lalu. Tetapi apakah itu bisa berubah? Harapannya itu bisa berubah akhlak prajurit semuanya, akhlak kita semuanya. Saya perintahkan semuanya kita ini untuk berbenah diri, merubah cara hidup kita untuk menjadi lebih baik. Perbuatan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, perbuatan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tinggalkan keburukan sekecil apapun itu. Upayakan itu. Sekali lagi, perbuatan kebaikan sebesar-besarnya, tinggalkan keburukan sekecil-kecilnya. Sejak saat ini, jangan ditunda. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Calon Isu, Bumi Angka. Calon Sewa.